بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى وعلى الأرجل في دليل آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمي إن القوم استدعوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما رجع موسى dan tatkala kembali oleh Nabi Musa ila kaumih kepada kaumnya, beliau kembali habis dari ibadah ke bukit Gunung Tursina. Beliau habis kembali kurbannya dalam keadaan marah. Menjihatihim dari arah mereka, marah kepada mereka, kaumnya, Nabi Musa. Asifan syadidal husni, lagi sangat sedih, marah lagi sedih. Kalau begini marah lagi sedih, ini sesuatu yang kepengen itu jangan terjadi. Seharusnya yang begini jangan terjadi, tapi terjadi. Marah sedih, korban asipan. Ya, jadi seharusnya jangan terjadi, tapi terjadi. Itu membuat beliau marah lagi sedih. Kenapa harus terjadi? Saya kan tinggalkan kagak lama, cuma sebentar doang. Kenapa bisa begini? Gitu. Bahasa kita ini. Memang beda kepemimpinan. Nabi Musa ya, lagi ada urusan bahasa kita mah. Beliau pergi ke Gunung Sinai untuk melakukan ibadah seorang diri. Kaumnya dipimpin oleh saudaranya Harun. Tapi dipegang oleh Harun tidak seperti dipegang oleh beliau. Itu beda. Kepemimpinan itu beda. Enggak sama kepemimpinan. Pesantren yang pegang babanya, meninggal babanya, anak yang pegang, beda. Anak yang meninggal yang pegang cucunya, kadang mantunya, kadang ini, kadang ini, beda. Mudah-mudahan Al-Isra' semakin baik. Amin. Ya. Ya.
Jadi saya berharap kepada Allah, anak cucu saya lebih baik daripada saya. Qala lahum, berkata Nabi Musa kepada mereka, kaumnya, bi'sam, alangkah buruknya, bi'sa khilafatun, alangkah buruknya khilafah ini. Khalaqtumuni, kamu gantikan aku, ha ini, min ba'di, dari setelah aku, khilafatikum, hadhi ini, haisu asyraqtum, dari setelah aku, artinya kekhilafaan kamu ini, sekira kamu asyraktum, melakukan persekutuan, a'ajiltum amra rabbikum, apakah kamu hendak mendahului amra, artinya janji, janji Tuhanmu, wa alqa alwaha, Nabi Musa melemparkan lauh-lauh, lembaran-lembaran alwah, lempengan-lempengan, kan bisa kita artikan lempengan, bisa kita artikan lembaran. Lembaran terbuat dari daun-daun, kalau lempengan terbuat dari zamrud. Alwah Taurati, lembaran-lembaran Taurat, kutbana dalam keadaan marah, dirobi kepada Tuhannya, patakasar, maka pecahlah lauh itu. Berarti lempengan ini, ya, karena pecah. Wa akhoza biraksi akhi, dan ia mengambil, ia memegang kepala saudaranya. Kepala saudaranya dipegang. Maksudnya bisya'ri, dengan rambutnya dipegang. Biami, dengan tangan kanannya. Wali yatih, dan jenggotnya dipegang, simak dengan tangan kirinya, pegang jenggotnya apa? Gimana kamu? Gimana sih kamu? Aku tinggalkan kok jadi begini? Jenggotnya dipegang, palanya dipegang. Qala, berkata Nabi Musa, ya bena umi, wahai anak ibuku, jadi saudaranya Harun, bikasir mim, dan kasir mim, umi, wafat, dan fatah, dan fatahnya umma, boleh itu umma, umi, umma, aroda umi, ia menghendaki akan umi, jadi ibuku, anak ibuku, wazikruha, menyebutkannya itu tofu, lebih lembut liqalbi, untuk hatinya, jadi biar lebih lembut untuk hatinya, anak ibuku, anak ibuku, lembut ini. Innal qauma istad'afuni, sesungguhnya kaum ini telah menganggap lemah aku, wa kadu qarabu, hampir saja mereka itu yaqtulunani, mereka membunuh aku. Fala tusmit tufrih, janganlah engkau buat girang bi, dengan sebabku al-a'da, denganku, dengan diriku al-a'da, akan musuh-musuh. Jangan buat girang musuh kepadaku bi ihanatika iyaya, dengan menghinakan engkau kepadaku. Wala taj'alni, janganlah engkau jadikan aku ma'al qawmi zalimin, bersama kaum yang zalim. Bi'ibadatil ajri, dengan sebab menyembah unta, anak unta. Fil mu'akhazati, di dalam siksa.
jangan kau siksa, ya, jangan kau jadikan aku tersiksa, jangan kau jadikan aku disiksa, sebagaimana, ya, mereka disiksa lantaran menyembah anak sapi. Bi'ibadatil ijli, anak sapi, anak lembu, sama. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna bi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Qala Nabi Musa berkata, "Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku. Ma sana tu bi akhi, apa yang sudah aku lakukan dengan saudaraku?" Ya. Nabi Musa nyesel juga, yang biasa tuh begitu. Biasa kita kalau habis melakukan sesuatu yang kayaknya kurang pantas sama kita, udah-udah aja nyesel kita. Ini kan itu keras juga tuh, pegang jenggotnya, pegang rambut palanya, pasti digituin kan? Kamu gimana sih? Kok tinggalkan jadi begini? Ngapa jadi nyembah anak sapi? Ngapa begini? Tapi setelah ini Nabi Musa nyesal juga. Ya ampunnya aku ya Allah atas perbuatanku kepada saudaraku. Diampunin sama Allah, ya, karena Nabi Musa bukan apa-apanya. Nabi Musa karena Allah semuanya. Bukan karena nafsu marahnya beliau, bukan karena nafsu, bukan marahnya karena Allah. Marahnya karena Allah. Makanya orang yang marah karena Allah itu bisa balik lagi. Sadar. Padahal benar, tapi tetap minta maaf. Ya. Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunlah bagiku, wali akhi, dan untuk saudaraku. Asyrakahu fi du'ai, ia telah. Nabi Musa telah menyertai akan saudaranya dalam doa. Irdo'an lahu, karena untuk meridokkan untuknya, supaya diridoin. Wadaf'an li syamatati bihi, dan untuk menolak bagi kegarangan musuhnya. Wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah kami ya Allah dalam kasih sayang-Mu. Wa anta arhamur rahimin, Engkau adalah yang lebih sayang dari yang sayang. Allah lebih sayang dari yang sayang. Bapak ibu kita sayang sama kita, tapi Allah lebih sayang. Qala ta'ala innal ladzina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Innal ladzina takhazul ijla, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu, anak sapi, ilahan sebagai Tuhan. Jadi anak sapi dijadikan sebagai Tuhan. Saya naluhum godobun, mereka mendapati murka, azabun, maksudnya siksaan. Merobihim, dari Tuhan mereka. Jadi artinya pada sini pelajaran buat kita, ketika ada sesuatu yang membuat Allah marah, itu boleh jadi siksaan turun. Apatah kebanjiran, kebakaran, kecurian, macam-macam.
Maka oleh karenanya ketika kita ada sakit, kita derita, banyak-banyak istighfar. Mungkin ada dosa yang kita nggak sadar kalau itu dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kita selalu berhusnuzan kepada Allah, bersuuzan kepada nafsu kita. Maafin saya ya Allah, aku banyak salah. Maafin saya ya Allah. Apa aja yang menimpa kepada kita, kebanjiran, kebakaran, kesakitan, kekurangan duit, susah, kecelakaan, apa aja, kita istighfar banyak-banyak. Adapun orang lain, kita berhusnuzan, itu ujian yang buat kalau kita pribadi teguran. Jadi berhusnuzan kepada Allah, bersuuzan kepada nafsu kita, diri kita. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, mereka mendapati siksaan Allah dari Tuhan mereka. Wazillatun, dan dapat kehinaan. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Fa'udzibu bil amri, oleh karena itu mereka disiksa dengan diperintahkan biqatli anfusihim, untuk membunuh diri-diri mereka sendiri. Jadi zaman dahulu hukumannya itu dibunuh. Waduribat alaihimul zillatu ila yaumil qiyamati, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan sampai hari kiamat. Wakadhalika, dan seperti demikian itulah. Kama jazainahum, sebagaimana kami balas mereka. Najazil muqtadin, kami balas orang-orang yang suka membuat-buat kebohongan. Alallahi bil isyraki wa ghairi, kepada atas Allah dengan berbuat syirik dan lainnya. Itu menyembah anak lembu. Dibikin patung anak sapi. Bikin patung anak sapi, lalu patung anak sapi itu bersuara, tapi nggak bisa ngomong, bergerak-gerak. Setelah diapain, ditaruhin bekasan debu tanah pijakan malaikat Jibril, ditaruhin di mulutnya patung sapi yang dibikin oleh Musa Samiri. Musa Samiri ditaruh di sini. Di mulutnya patung anak sapi. Langsung tuh patung anak sapi jadi hidup. Jadi bekasan injekan ya kuda malaikat Jibril ya, itu kan bekasan pijakan debu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril naik kuda, kudanya itu, langkah kudanya, pijakannya, tapakannya itu diambil bekas debunya, ditaruhin ke mulutnya. Patung sapi itu oleh Musa Samiri, nah, di situ ada mengandung kehidupan. Nah, itu sapinya hidup. Patung sapinya hidup seperti sapi, anak sapi. Pernah lihat anak sapi nggak? Orang Jawa tahu ya, banyak sapi tuh. Patung anak sapi tuh lucu-lucu, sapi lucu, lompat-lompat, unik nih kalau anak sapi. Kemudian disembah tuh saat anak sapi. Nabi Musa marah banget. Kenapa? Karena itu perbuatan syirik.
Makanya Nabi Musa marah banget sama saudaranya Harun. Sampai dipegang jenggotnya pakai tangan kiri, palanya, rambut kepalanya pakai tangan kanan. Lu ngapa begitu? Kalau bahasa kita gergetan. Gergetan banget, ngapa begini? Tapi setelah itu Nabi Musa juga ya minta maaf juga ya, sama Allah. Maafin aku ya Allah atas perbuatanku kepada saudaraku. Wallazina amilu sayyati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Wallazina amilu sayyati, dan orang-orang yang melakukan segala keburukan, summa tabu, kemudian mereka tabu, bertobat. Roja'u anha, mereka kembali darinya, dari perbuatan keburukan itu. Kembali maksudnya apa? Meninggalkan perbuatan buruk itu. Min ba'diha, dari setelahnya, dari setelah berbuat, bertaubat. Wa amanu, dan beriman billah, kepada Allah. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhan engkau dari setelahnya, ai taubat, setelah taubat. Makanya oleh karenanya kita jangan sampai juga kita maaf. Kalau punya salah kita maaf. Apalagi salah kita udah didengar, apalagi salah kita udah diniat. Jangan sampai enggak minta maaf sama teman kita, umpama kita salah, langsung buru-buru minta maaf sama orang tua kita, sahabat kita, siapa aja. Apalagi yang mau guru, apalagi yang telatan kita punya berbuat salah, jangan sampai berbuat salah. Apalagi sampai udah dilihat kesalahan kita, kita enggak minta maaf, tuh jangan. Buru-buru bekas-bekas minta maaf. Sama seorang suami istri, apabila suami punya salah, buru-buru minta maaf. Jangan gengsi, walaupun suami itu pemimpin dalam rumah tangga, juga istri. Kalau punya salah sama suami, jangan gengsi, buru-buru minta maaf. Kalau minta maaf udah lumer lagi, baik lagi, adem lagi. Tapi kalau nggak minta maaf, panas terus, tegang terus, walaupun penuh dengan senyum. Karena kalau lagi marah, mudah semua, disebutin semua. Ya, dulu tuh, semuanya semua. Jadi jangan gengsi minta maaf, jangan malu-malu. Segera minta maaf. Dan jangan mengulangi lagi. Allah Maha Pemaaf, tapi walaupun Allah Maha Pemaaf, jangan sampai tidak minta maaf. Astagfirullahaladzim. Bahkan sekalipun kita berbuat kebajikan, kita mesti minta maaf. Kenapa? Takut kurang. Bahkan itu menjadi kebaikan. Makanya kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah. Boleh astaghfirullah. Astagfirullah. Disuruh untuk tawal, wa acum ini. Padahal berbuat kebajikan, disuruh juga untuk minta maaf. Masya Allah. Takut-takut apa? Orang sempurna.
ulangi. Seperti apa yang Allah inginkan, tidak seperti apa yang Allah inginkan ibadah kita. Disuruh khusyuk tapi tidak khusyuk, disuruh benar-benar tapi tidak benar-benar. Ketika kita berbuat kebajikan, kita tetap minta maaf sama Allah seperti tadi. Allah semakin cinta kepada kita. Sebagaimana umpama ada orang ke rumah kita, dia membawaan jeruk, apel, melon, tapi masih bilang teman, mohon maaf, bawanya cuma sedikit. Apa kata kita? Ya Allah, ini udah banyak banget, Masya Allah. Kita senang gak sama dia? Padahal bebawaan udah datang ke rumah kita, lebaran dia ke rumah kita, lalu bebawaan dia tapi masih minta maaf, Masya Allah. Apalagi yang belum buat salah, jangan sampai kagak minta maaf. Jeleknya siapa itu? Jadi sebenarnya pun Allah mengatakan lagu furun, sungguh Allah maha pemaaf lawan kepada mereka. Jangan sampai kita enggak minta maaf. Jadi ketika kita maaf, minta maaf, itu bukti kesungguhan kita pengen dapat maaf darinya. Rahimun, lagi maha penyayang. Ini gopur dulu nih, baru rohnya. Memang kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu kadang Allah rohin dulu, baru gopur. Gopur dulu, baru rohnya. Ini gopur dulu nih, gopur rohnya. Ya ampun. Umumnya memang gopur dulu, gopur baru ada kadang-kadang ya, ada yang rahim. Awal puasa itu, sholat itu awalnya rahmat, akhirnya ampunan. Begitu pula ya. Puasa begitu. Allah maha penyayang kepada mereka. Dan jadi kalau udah diampunin, disayang. Kalau enggak diampunin, enggak disayang. Jadi oleh karena itu, carilah ampunan Allah. Cari ampunannya. Tapi enggak cukup dengan ngomong, mesti dengan perbuatan. Sama orang tua, sama guru, enggak cukup dengan ngomong, dengan perbuatan, buktiin perbuatannya. Perbuatannya apa? Bagaimana supaya kita disuka sama orang tua kita, sama bapak kita, sama guru kita? Perbuatannya apa? Rajin ngajinya, rajin mutolaannya, rajin muzakarahnya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, rajin sholat jamaahnya. Dengan sendirinya kita akan diampuni, dimaafin, dan disayangi. Walaupun kita enggak ngomong maafin saya, walaupun tapi walau demikian tetap kita minta maafin kurangnya, maafin kurang tepatnya, maafin kalau ada kurang berkenannya di hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaafin, yang diinginkan.